kita baru tengok dari jauh hati saya rindu. Impian Sabah ini ini merupakan satu program di mana kita membawa sukarelawan daripada Semenanjung dan juga sukarelawan daripada kawasan bandar di Sabah masuk kampung. Penggalan resi pun tidak ada, air pun tidak ada. Ini tempat sudah pelapa lama yang diperintah oleh Barisan Nasional. Masalah di sini yang tidak kami dapat dengan apa-apa bangunan dari datu nenek sampai sekarang tidak. Baru sekarang kami dapat sebuah pait green WT karena sumbangan dari DAP. Ini merupakan satu sejarah baru bagi penduduk kampung Samparita Laut sejak 50 tahun Malaysia merdeka. Parti DAP akan berikrar kepada penduduk-penduduk Kampung Samparita Laut dan juga rakyat Sabah hari ini bahawa DAP tidak akan mengabaikan aspirasi dan keperluan rakyat yang menderita. Impian Sabah membuktikan DAP bukan sahaja pandai cakap. Kami akan buat dengan bersungguh-sungguh. Kami akan menunaikan janji-janji kami. Wakil rakyat DAP akan berjanji untuk mendesak kerajaan kawasan nasional, negeri dan pusat untuk membantu orang kampung di sini. Impian kami untuk membekalkan sistem air bersih untuk Kampung Samparita Laut akan menjadi kenyataan. Okay, from this project, I think we can actually provide water to the people here, and I think I will miss the people deeply here lah. Realization that we have given them hope to continue on to excel in life, and they have taught us how to survive in the nature. Bekerja sama dengan dari berbagai lapisan masyarakat India, Sabah, Melayu dan Cina. So diharap ini dapat berterusan untuk membantu masyarakat orang asli di Sabah, terutamanya kawasan pedalaman. And we actually brought in volunteers to help build a reservoir in the mountain to bring it down to the villages here. I hope more people will support this project because it's a good project and everybody needs water. It's a basic necessity. Let's support our next generation, Impian Sabah.